banget sampai orang antri ke Google untuk dapetin makanan ini. Nah, masih ingat kan gimana hype-nya menu BTS meal waktu itu? Sampai-sampai ini bikin heboh antrian ojek online dan masuk di berita di Korea. Nah, nggak mau ketinggalan, Sultan juga ikutan nih cobain menu BTS meal. Sekalian nanti bungkus dan merchandise-nya buat koleksi. Sekarang kita akan lihat seperti apa. Menurut gue ini biasa banget. Tapi apa yang bikin sampai so special? Can you explain, Lova, Kenzie? Apa yang bikin special? BTS itu terkenal. Ini apa nih dalamnya nih? Coba kita buka. Buka loh. Jadi di sini ada saus. Sama baking. Guys, begini doang itu sampai booming. Jadi harganya nih, harganya itu sebetulnya satu paket tuh cuma 50.000. Ini bagnya guys. Kamu nggak usah buka ya. Ada sausnya, sausnya bagus banget. Sama saus. Saus cabe, manis, chili sauce. Saus cajun sauce. Coba kita cobain sausnya sekarang. Ah, pasti beda sausnya kan? Saus sambal. Ini sausnya kayak gini. Ini manis ya? Ini cajun sauce. Ini? Cajun sauce. Apa itu cajun sauce? Ya, yellow gitu. Cajun sauce bukan yang gini apa? Ini agak ada cheese-nya ya. Wow! Cheese gini loh, Pak. Iya, Ken. Gitu, Ken. Oke, sekarang kita cobain. Tau gak, nugget itu singkatannya apa? Apa? Seger-ger. Jadi rasanya sama aja. Ya, sama aja tapi yang beda, yang keren, yang bikin keren ya ini dong, wallpaper. Wallpaper BTS kan ini udah collab nih Ken sama fast, makanan fast food begini. Nah kalau kamu nextnya sebagai fans kerasnya BTS atau ARMY, next kira-kira BTS harus collab sama siapa lagi? BTS warteg tuh jadinya. Iya. Jadi makan di warteg nuansanya BTS gitu. Kacau sih Kenzi. Menurut lo Pak, BTS cocoknya collab sama siapa? Dari BTS on demand. Kalau menurut Papa, BTS collab sama siapa? Collab? Ah. Menurut Papa sih, yang cocok BTS itu collab sama lele. Jadi BTS punya lele. Nah, udah makin ngaco nih kita. Terima kasih buat semua yang udah menyaksikan Hangout with Andre. Hari ini kita udah giling-giling cobain BTS milenya. And then selamat buat Kenzi, sekarang sudah lulus dan masuk jadi anak SMP. Nah, bagaimana? Kita minta berjalan-jalan. Bapak, congratulations. Sekarang kelas 5. Apaan? 8 tahun kerja. Ngapain? Jam tangan. Ambil. Nah, Bapak kasih. Jangan jam tangan, jam dinding. Pakai di tangan, oke? Okay? Nah guys, gimana keseruan hari ini? Thank you ya udah saksiin Hangout with Andre. Kita ketemu lagi next time. See ya.